Nah, kita bicara sama Rudy Kazama. Based on your expression, I assume this archive is convincing. Informasinya katanya akurat ya. Ini semua kesalahan dia pernahkah Black? He's only a freshman, but that orphanage got blown up decades ago. Tapi panti asuhan dibom 20 tahun yang lalu, sangat tidak masuk. Maybe we should ask principal. Hari ini tamanya harus tanyakan pada sekolah, kepala sekolah. Bondarev sailed all the way east. Menuju ke arah timur karena kecelakaan tenggelam di laut Jepang. Dia sendiri mendarat di Jepang. Setelah itu dia mengganti nama dengan menjadi Masamune Tachibana. Embryo itu termasuk aku dan kakakku. Mengenali atas Hydra dan bangun laboratorium rahasia Black Swan by Death Servitors you encountered there. They're actually not from the Devil Clan. All of them are Tachibana's lab rats. Eksperimen dari Masamune Tachibana. Masamune Tachibana is researching the Death Servitors. Have you got any proof of this? Jadi bagaimana untuk membuktikan? I don't have any convincing proof. I'll try to answer all your questions as clearly as I can. Aku sih sendiri juga masih bingung ya di sini tuh. Ini nanyain semua deh. Tanggung jawab. Jadi siapa sih Masamune Tachibana itu? Dia adalah orang yang bertanggung jawab dari Death Servitor. Pendukung termasuk sistem sirkulasi air yang lengkap dan Death Servitor. Memelihara, mengembangbiakan generasi kedua dan menggunakan mereka sebagai bahan percobaan. Ironisnya, Death Servitor itu adalah manusia yang diubah ke oleh upgrade spell. Tanya lagi. Tanya selesai aja ya. Jadi tolong dengarkan cerita ketiga. Cerita ketiga. As a leader of the Devil Clan, the King's Blade backs genetics to turn hybrids into dragons. After years of study, the evolution pills only made aku minum air. Death Servitors. Masih jauh banget ya. So the King's Blade abandoned the evolution pill and tried to bring the god back, whose blood he could use to help hybrids finish the evolution. Oke. Untuk membuat hybridnya. What could you possibly gain from revealing all these secrets to us? What is your angle? Kehabisan. Oh, jadi si Ruri ini katanya mau kerjasama ya. Interesting. Tujuan kalian membangkitkan para dewa. Kasih kolektif kita ini ada demi membunuh naga. Kita bisa bekerja sama dengan hal lain apa? Oh, jadi kerjasamanya itu sendiri-sendiri. Uso. Gimana ang bilangnya itu? Kill the King's Blade and stop the God. Mencegah kebangkitan para dewa. Tentang tanya lah siapa Uso itu. Oh, gurunya. Pemimpin tertinggi Devil Clan. Orang yang perlu tapi aku tidak pernah melihat rupanya dengan sesungguhnya dia dulu. Puluhan tahun yang lalu Hydra menyudutkan Devil Clan. Dialah orang yang menyelamatkan Devil Clan. He is a wise leader with strong will. He's revered within the Devil Clan. Wow, populer di kalangan Devil Clan. Kita tanya lagi lah. Kita selesai bertanya aja. Perhaps you won't believe me, but here in Japan, I am now your only option. And equally vice versa. Gak bisa mati, tidak peduli. Dia tidak akan menyerah.
Demi kebebasan aku berani melakukan apa saja, apalagi hantu Black Swan Bride. Aku berbeda dengan kakakku. Aku tidak tahu keadilan di dunia ini, tapi aku ingin menginginkan kebebasan. I want to song and dance. It's free. I'll die for it. Dia enggak bisa melakukan itu. But I do admire you. Memberikan tepuk tangan anjir. Hope to shake hands with you next time. Oke. Bye bye. Nah, kita berbicara sama Caesar. Now that we are the only ones remaining, tell us about yourself. Apa masalahmu hari ini? You were around in Black Swan Bay decades ago. Yet you appear to have started school only. Menjadi freshman, mungkin kamu harus menjelaskannya. Yang ku tahu sangat terbatas. All you can remember is a girl called Renata pushing you into the ocean. Nona Renata yang principal. That's yeah. Perfectly fine. Kamu adalah the orang yang trusts you, so kepercayaan prinsipal. Oke, makasih ya. I'm sure the principal will answer any questions we may have. Thank you. It looks like Ruri Kazama's data is genuine, and his analysis is accurate. Masamune Tachibana seems very suspect. Iya sih, memang masuk akal analisanya, dan juga mencurigakan. Namun terakhir kan kalian juga bertarung itu. Gara-gara gak mau nyelamatin sih ceritanya. Ada baiknya memiliki banyak sekutu, bersamanya akan terlibat preman. Ada baiknya soalnya, guys. What do you think, Johan Chu? Johan Chu. According to school rules, we can only use violence against dragons. Death hanya bisa melakukan kekerasan terhadap naga, dead servitor atau hybrid. If Ruri Kazama can testify to the King's Blade crime, Kazama we can't ignore dapat that. Mendiktakan kejahatan Uso. Well, since you put it that way, jika kamu berkata kemudian, it's after midnight. The princess and her escort should have returned to the palace by now. Pelayannya telah pulang ke istana. When are you coming back? Please come. It was raining very heavily when we got back. I forgot to buy the milk. Kita lupa beli susu. Please get the hot milk for me on your way back. Okay. Jadi kita balik ya, guys. Kita balik buat beli susu buat si Luminous. Katanya sih si Luminous itu udah balik ke hotel, cuman dia lupa beli susu buat si Eri-chan. Jadi kita yang suruh pulang ke hotel dan juga beri susu ya sekalian. Karena si siapa itu? Caesar tadi juga bilang pelayannya gitu udah kembali ke istana, masnya itu istananya itu hotel, kalau enggak ya siapa itu Luminous kan juga pelayan si Eri-chan. anjir ngakak aku. Lo. Nah, kita beli susu dulu nih di sini. Right choice. Hot milk is the best to ease anxiety. Okay. Kita balik lagi ke hotel. Gak ada masalah kan? Gak ada. Jadi kita masuk hotel nih, guys. Kita naik ke atas. Hey. Ada orang. Naik ke atas. Kita kembali ke hotel. Hotel 69. Berikan susu panas kepada si Eri. Give for you. Luminous. Oh. This. Mengatakan dia merasa sangat bagus dan harus membeli momen itu untuk near back for you. Are you going to thank her? Yeah. Pergilah. Aku ingin terima kasih sama Eri karena Eri udah beliin biang lala buat kita, katanya gitu. Lain kali aku masih ingin pergi bersamanya.
aku suka sekali. Eri senang. Yeay. Kita cari Luminous lagi, balik lagi. Dia sudah tertidur. Iya. Ya, jadi kita tidur ini, guys. Sebenarnya merasanya jauh lebih mudah dari yang kupikirkan. Tidak peduli yang kukatakan, dia mencari semuanya apapun yang kuminta. Jadi ini momennya. Aku katakan kepadanya bahwa taman hari ini adalah terbesar di dunia. Kayaknya udah berdebar-debar nih. Lo. If we bring her back, her life might become even worse. Oh. I broke her out of her cage. She trusts me. Yeah. But now I have to put her into another cage. Why? Ah, pola pikirmu itu lo, Luminous. She isn't some sweet angelic creature. She could destroy the entire city of Tokyo in a single wave of her hand. Kagak, Luminous. Percayalah. Today, I'm not Ferris wheel. She was just a little girl. Ah, so beautiful girl. Ada apa itu tadi? Ada telepon ya? Nih, udah balik ke sini nih. Oh, Mai udah ngirim foto, guys. Wow. Kita simpan lah. Gimana ini? Nah, video udah ada disimpan. Ini adalah musim yang cantik. Banyak kisah indah yang masih waktu demi waktu. Butuhkan. Oke. Naik ke atas kasur dan tidur. Kita balik bobo. Yah, jalannya jangan ke situ lah. Lupa gua auto. Kita kembali ke tempat aman. Wah, ternyata udah level 73 ya guys. Oke, jadi kalau gitu kita sudahin dulu video kali ini karena di sini di level 73. Oke, thank you so much for watching my videos. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar terus semakin berkembang. Jangan lupa bahagia. Bye bye.